Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutviaka video Ini di kandang saya sendiri teman-teman Dan sapi-sapi saya sudah pada jerum Tadi sudah selesai dimandikan Kemudian mau istirahat siang Ini sudah mulai pada gayemi Ada si Wirasakti di bagian sebelah sini Kemudian ada juga si Saiko di bagian sebelah sini padahal baru saja dibersihkan teman-teman tapi sudah dikotorin lagi menggunakan rumput-rumput tadi yang dikasih di wadah pakan ini mantap jiwa sapi-sapi saya ini sapi-sapi siap korban semua atau sudah poel yang si Saiko ini atau yang di ujung sebelah sini sapi poel satu pasang ya termasuk jumbo sekarang atau termasuk sudah besar bodinya tinggi kemudian juga panjang teman-teman kemudian si Wirasakti di sebelah sini kalau si Wirasakti poel sekitar tiga pasang Itu bisa dilihat dan sudah cukup umur juga misalkan mau digunakan untuk korban besok kebetulan belum ada yang booking juga teman-teman <laughs> kemudian ini di bagian sebelah sini baru saja saya pasang dengan karpet baru untuk karpetnya sepertinya tidak baru karena ini saya mengambil dari teman sendiri tadi malam atau ketika pulang tadi malam dan lumayan tebal untuk karpetnya kemudian juga berat untuk panjangnya sendiri 120 dikali 2 meter ini bisa dilihat teman-teman kemudian ini untuk karpetnya di bagian tengah ini ada kayak baja atau ini seperti ini nih ada seling bajanya ini dan insya Allah kuat untuk sapi-sapi jumbo dengan berat di atas 700 untuk ketebalan seperti ini teman-teman atau segini mungkin sekitar 120 sampai 130 untuk ketebalannya dan cukup berat juga tadi ketika ngambil dari atau membawa ke kandang juga cukup repot tapi tidak mudah untuk bergeser ini ketika ditarik ini sulit ini tambah nyaman kandangnya kalau dipakaikan atau dialasi menggunakan karpet ini si Saiko masih hingga yemi pas masuk masih poel 2 kemudian ke Maksudnya satu pasang kemudian kalau sekarang kayaknya juga masih satu pasang dengan perkiraan umur antara 2 sampai 3 tahun Dan menurut saya kalau beratnya sudah di atas 500 kilo Memang untuk bagian leher belum terlalu berisik Karena memang baru beberapa atau hampir satu bulan di kandang Masih bocah anyar ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau mencari karpet seperti ini dan ini kayaknya bekas apa itu, teman-teman. Bekas konveyor atau bekas apa dan di bagian bawah sudah agak retak-retak tapi tidak masalah. Entah memang dari dulunya retak atau karena bekas jadi seperti ini. Ping sawah masih kuat karena ada selingnya ini di bagian tengah dan yang retak ini juga tidak dalam ini karena di benggang ini jadi kelihatan lubang-lubangnya dan juga kering. Insya Allah, kalau digunakan untuk sapi-sapi jumbo, bahkan bobot satu ton masih kuat, dan panjangnya juga lumayan panjang, teman-teman. Untuk si Wira Sakti yang termasuk long size saja, juga cukup menggunakan karpet ini. Jadi untuk kedua sapi saya untuk si Wira Sakti bagian telurnya ini agak kecil teman-teman seperti itu dan jumlahnya dua atau normal kemudian si Saiko untuk telurnya cukup besar dan jumlahnya juga dua itu untuk yang si Wira Sakti dugul kemudian si Saiko bertanduk. Oke teman-teman demikian dulu video di kandang saya Absen siang dari kandang Lutfiaka Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe channel Lutfiaka Video Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mensupport channel saya Sehingga dapat 100.000 subscriber Alhamdulillah Sebuah perjuangan teman-teman Lagi pada EO Si Saiku juga di sebelah sini sambil duduk atau sambil jerum mulai berdiri dia kemudian untuk tingginya si saiko termasuk tinggi teman-teman nih seperti ini Kita akan coba shoot dari sebelah sini nih. tinggi dan panjang kaki-kakinya juga mantap baik yang depan maupun yang belakang Oke demikian dulu kita biarkan sapi-sapi ini tidur siang Jangan ganggu agar cepat gemuk atau cepat lemuh Demikian dulu, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.